Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami yakin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud melalui upaya-upaya nyata dalam pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Reformasi struktural kita sudah mulai sejak 98, tapi reformasi yang lebih substantif, lebih bisa kita rasakan sejak 2014. Mengapa? Karena Jokowi JK telah banyak melakukan hal, membangun infrastruktur, mengembangkan kebijakan di dalam investasi sehingga memperoleh predikat investasi green, dan di bidang sosial sudah mengembangkan jaminan sosial dan bansos, bantuan sosial. Tetapi pekerjaan memang belum selesai, karena itu kami Jokowi Ma'ruf akan meneruskan upaya-upaya itu untuk menuju Indonesia maju. Apabila kami diberikan kepercayaan amanah untuk memimpin bangsa ini, kami akan melakukannya dengan baik, dan kami yakin kami bisa. Mengapa kami yakin? Karena kami Hafizul Alim bisa menjaga bangsa ini dan mengerti apa yang dihadapi oleh bangsa dan negaranya. Kenapa kami yakin? Karena kami adalah Aliyun Alim, kuat dan juga bisa dipercaya. Kenapa kami yakin? Karena kami berpengalaman. Selanjutnya teruskan oleh Pak Jokowi. Untuk menjadi negara maju sebagai sebuah negara besar, tentu tantangan yang kita hadapi juga besar. Tetapi kita wajib bersyukur, kita jangan kufur nikmat. Inflasi yang turun terjaga, inflasi pangan yang rendah, tingkat pengangguran yang terus turun, kemiskinan yang juga sudah satu digit, ini wajib kita syukuri. Kita tidak boleh takut terhadap tantangan dan kesulitan-kesulitan. Harus kita hadapi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan pesimis.